Drawing Piala Asia U23/2024 ini digelar di Al Bustan Ballroom of the Wyndham Doha, Qatar, Kamis, tanggal 23 November tahun 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya skuad Garuda lolos dari babak penyisihan grup K dengan status juara grup dengan mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan. Timnas U23 Indonesia pada drawing ini masuk dalam pot 4 bersama Malaysia, Tajikistan, dan China. Sementara wakil Asia Tenggara lain yakni Vietnam di pot 2 dan Thailand di pot 3. Pot ini ditentukan berdasarkan penampilan tim di Piala Asia U23 edisi sebelumnya. 16 tim yang lolos dibagi dalam 4 grup. Nantinya, semua pertandingan akan digelar mulai tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Drawing Piala Asia U23/2024 menempatkan timnas U23 Indonesia masuk di grup A. Skuad Garuda Muda akan bersaing dengan Qatar, Australia, dan Jordan. Sementara Thailand berada di grup C bersama Arab Saudi, Irak, dan Tajikistan. Dua negara ASEAN yakni Vietnam dan Malaysia masuk ke grup D. Mereka bersama Uzbekistan dan Kuwait akan memperebutkan posisi lolos ke babak selanjutnya. Nantinya tiga tim terbaik akan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hasil lengkap drawing Piala Asia U23/2023. Grup A, Qatar, Australia, Jordania, Indonesia. Grup B, Jepang, Korea Selatan, UA, China. Grup C, Arab Saudi, Irak, Thailand, Tajikistan. Grup D, Uzbekistan, Vietnam, Kuwait, Malaysia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.